Bi, lu bener-bener nekat tuh jadi perempuan ya. Lu kagak mikirin ponakan lu. Heh, lu kesian gak Powi sama Apoy? Duh, Mak, daripada Mak kasihan sama anak Apoy, mendingan Mak kasihan sama diri Mak sendiri. Wah, kemarin udah ditinggal suami, sekarang harus ditinggal tetangga kanan kiri. Heh, bukannya ditinggal tetangga gua, Mak. Lianti lu yang ngajak pulang kampung. Cakau. Mama Utin baik-baik ya di kampung. Tinggi. Boleh. Yang tidak tega ya. Ngapain pakai tidak tega? Mereka tega kok namanya bukan hidup bukan. Hey! Mana rumahnya Apoy? Hey, emang lu siapa? Lu bininya Apoy? Ngapain kesini? Mau ngapain? Jawab! Saya istrinya Mas Apoy. Ya Allah! Nih, surat buat Apoy. Percuma, permennya udah jauh. Tadi ngapa lu gak pegangin? Gua mau tonjok ke preman. Wiwi, jadi kaku begitu lu. Wiwi, ampun dah. Hei, lu ngapa jadi kaku begitu? Bukannya lu tonjok premannya. Mak, mana mak? Aduh, gua itu. Nih, gua. Yang diem kaku siapa? Ini tadi strategi, Mak. Kalau saya mukul mereka duluan, saya nanti bisa salah kena pasal. Tetapi saya diem aja karena saya nunggu preman itu mukul Mak duluan. Mia minimal nendang deh. Jadi habis itu saya bisa ajar balik. Nah, saya enggak salah tuh. Waduh, 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 waduh. Oh, lu jadi bikin celaka gua. Hah? Itu. Jadi gua dipukul dulu sama preman, baru lu lawan. Itu kan pendapat Mak doang. Enggak usah sensitif gitu deh. Li, lu jangan jahat sama gua, Wi. Lu ketulah lu tar sama gua lu. Cekis. Duh. Apa itu? Enggak tahu boleh. Kalau enggak tahu ya buruan dibuka, nunggu apa lagi? Ayo buruan dadadadu, wawawaw, dadadadu, sasasep, tap, 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 tap. Loh, surat dong sama Yanti, gua yang suruh buka. Apa ya? Apa, Nduk? Lagi? Huh? Ayang Ali! Ayang Ali? Enggak ada apa-apa kok. Sungguh. Itu Ayang Ali. Ayang Ismet cuma lagi mikir. Ayang Ismet mau ke pasarnya nanti aja. Sekalian sholat Johor. Iya, sungguh. Oh iya. Ayang Ani mau kemana? Apa sih? Mau keluar? jangan Ayang Ani. Oh, sekarang udah berani ngelarang-larang Ayang Ani. Udah berani ngasih aturan ke istri. Hah? Ya Allah. Ayang Ani.
rame. Dasep, ada apa? Mama pingsan, Bu Ani. Astagfirullahaladzim. Mbak Yanti, minggir, minggir, minggir. Aman! Aman apa, Om? Premannya udah pergi nih, Deca. Emang ada preman? Oke, ini. Nah, apa ini piye? Punya HP kok gak bisa dihubungin? Kiss. Yan, bangun Yan. Sabar ya, Yan. Ma yakin Yanti kuat. Kalau kuat, Yanti gak bakalan pingsan, Ma. Diam, ngapa, Wi? Lu ada aja yang lu jawabin, lu. Kenapa ini piye? Mbak Yanti! Mbak Yanti! Ya Allah! Mbak Wi, ini Mbak Yanti kenapa? Tanya aja sama Yanti sendiri. Yanti pingsan, Bu Ani. Astagfirullahaladzim. Mak, coba kasih minyak angin, Mak. Lalu sudah dikasih minyak angin, mosok dikasih minyak rem. Emang dipikir ponakan saya komponen cakram? Nyamber aja, kabel. Drikis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ang. Kenapa kamu, Tom? Boleh tak? Angkat tak? Boleh angkat tak? Aduh. Assalamualaikum, Bule. Waalaikumsalam, Nak Faang. Bule mau ngomong sama Nak Apoy. Nak Apoy di mana? Apoy mana katanya? Aduh, gua agak tahu, Ang. Bule, Apoy nggak ada di sini, Bule. Kesuwen, Nak Faang. Kalau ketemu sama Nak Apoy, kasih tahu Wiyanti jatuh pingsan. Wiyanti diteror sama preman. Tadi penculik Dede Utun datang ke kontrakan. Assalamualaikum, Bule. Waalaikumsalam, Nak Faang. Bule mau ngomong sama Nak Apoy. Nak Apoy di mana? Apoy mana katanya? Aduh, gua agak tahu, Ang. Bule, Apoy nggak ada di sini, Bule. Kesuwen, Nak Faang. Kalau ketemu sama Nak Apoy, kasih tahu Wiyanti jatuh pingsan. Wiyanti diteror sama preman. Tadi penculik Dede Utun datang ke kontrakan, bawa surat sama gambar, isinya Bule nggak tahu apa. Udah gitu aja, Nak Faang. Assalamualaikum. Innalillahi. Waalaikumsalam. Kenapa, Ang? Penculik Dede Utun neror Wiyanti. Katanya Wiyanti pingsan. Astagfirullahaladzim.